apakah Raihan Artini bisa membeli Elite Pass ya menggunakan gold tanpa diamond? Oke, kita bakal menggunakan yang mana ya, yang 500 diamond aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bisa menjadi gold? Kita bakal lihat dan kita perbongkar. Nah, lihat guys, lihat cuy, bisa membeli Elite Pass menggunakan gold ya kan. Waduh, mantap banget ini cuy. Raihan Artibo. Nah, oke ya guys ya. Kembali lagi di channel Raihan Artiakan Anjay. Oke, di video kali ini atau di konten kali ini aku bakalan membahas sebuah konten tentang game Free Fire lagi ya kan. Waduh, akhirnya kita balik lagi ke dalam konten Free Fire ya guys ya. Dan di sini aku bakal ngasih tutorial bagaimana caranya kita tuh bisa membeli Elite Pass hanya menggunakan gold tanpa diamond. Dan seperti yang kalian ketahui ya kan, kalau kita ingin membeli Elite Pass itu pasti harus menggunakan 500 diamond ya. Pokoknya pakai diamond lah ya. Tapi di sini kita bisa mengubahnya menjadi gold guys. Sebelumnya di sini kita belum pakai trik, jadi tidak akan bisa no ya. Di sini aku belum nggak mempunyai diamond, jadi aku tidak akan bisa membuka Elite Pass ini karena aku tidak mempunyai diamond cuy. Nah, tapi santai saja, aku punya solusi, punya trik, dan punya caranya ya. Punya cara bagaimana kita tuh bisa melakukan yang namanya beli Elite Pass ya tanpa harus menggunakan diamond cuy. Nah, buat kalian yang kepo bagaimana caranya, yuk kalian tonton aja video ini sampai selesai. Jangan kalian skip-skip supaya kalian paham bagaimana trik atau tutorial membeli Elite Pass Free Fire season 52 ini hanya menggunakan gold. Season 52 atau 53 ini nggak tahu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Maaf ya kalau salah nih. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk dalam videonya. Tapi sebelum masuk dalam videonya, yuk kalian jangan lupa untuk kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya guys. Yuk, dibantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya kan. Digaskan dulu ya kan, 200.000 subscriber sabi banget gitu kan. Di akhir bulan ini lah kalau bisa lah, amin amin amin. Ya kalau perlu sih bulan inilah ya itunya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam triknya guys, tanpa banyak basa-basi lagi ya. Oke, yang pertama kita tuh harus mengganti karakter kita menjadi karakter yang bot ya. Dan aku saranin kalian tuh menggunakan dua karakter ini guys ya, karakter premis dan juga karakter nula. Buat kalian yang suka karakter cewek, kalian bisa memakai karakter nula. Dan berhubung aku nih karakter cowok ya, karena aku nih cowok dan suka menggunakan karakter cowok ya, jadi aku bakal menggunakan premis cuy. Nah, jika sudah, itu pet yang ada di lobby kalian wajib kalian lepas ya. Untuk pet dan juga senjata itu kalian lepas cuy, jangan kalian munculkan gitu kan. Oke, aku bakal copot dulu untuk petnya. Nah, di sini aku sudah benar-benar melepaskan. Belum anjing, lag coy. Nah, ini udah nih. Oke, udah ya. Oh, tadi nge-lag guys, pantesan gak keluar-keluar guys. Nah, jika sudah seperti ini guys, kalian bisa klik di sini ya guys ya. Nah, di sini gini nih, trik buka Elite Pass ya. Elite Pass, bentar guys, season 52 pakai gold. Nah, seperti ini guys, jika sudah ini kalian salin ya. Kenapa harus disalin bang? Ya memang seperti itu cuy. Kalau nggak disalin, kan nanti kita bakal menggunakan lagi ya guys ya. Jadi biar nggak ribet, kita salin aja cuy. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Oke, jika sudah kalian bisa klik ke pengaturan di sini. Nah, ini kalian clear chat satu banyak tiga kali ya. 1, 2, 3. Nah, jika sudah kalian kirim laporan cuy. Oke, di sini kita tinggal tunggu saja, santai. Oke, sabar. Nah, jika sudah kita relog dari akun Free Fire kita ya, kita relog nih. Oke, sabar. Nah, jika kalian sudah relog, kalian tinggal login lagi menggunakan akun kalian, cuy. Oke, jika sudah, di sini kalian harus pergi ke yang namanya Luck Royal, cuy. Ya, kalian pergi ke Luck Royal dan kalian spin-spin di event apapun itu, cuy. Kalian harus spin-spin ya, guys. Kalian harus spin-spin. Bentar, karena di sini aku belum nggak mempunyai diamond, jadi aku bakal spin-spin menggunakan Gold Royal ya. Karena di sini spinnya itu hanya memakai tiket, cuy. Tiket Gold Royal atau cuma gold doang ya. Oke, di sini kalian spin sebanyak-banyak mungkin, terserah kalian. Aku sih cukup 20 kali spin aja sudah cukup ya, sudah cukup banget lah ya 20 kali spin.
Aduh ini ngomongnya kalau agak-agak kaku, sorry banget cuy. Aduh ini masih pagi ya guys ya, jadi ya gitulah ya, maafin aja ya. Nah jika kalian sudah mengeklik-ngeklik atau sudah borong-borong, nah itu kalian yang ke global dan kalian tempel kata-kata atau bacaan yang tadi sudah kalian salin ya guys ya. Bentar nih, kok nggak ada anjir, malah link TikTok anjing. Nggak ada cuy, mana ya? Oh apa belum kesalin kah? Yaudahlah ya, kita salin aja guys ya, kita klik aja. Trik beli trik buka Elite Pass Season 52. Ribetnya kayak gini cok, kalau kalian nggak salin dah, jadi kita harus ngetik-ngetik ulang lagi. Makanya aku saranin kalian harus ngeklik aja cuy ya, harus disalin gitu kan, biar nanti kalian tinggal tempel doang cuy. Oke di sini sudah ada bacaan ya, trik buka Elite Pass Season 52 pakai gold. Nah jika sudah, kalian pergi ke sini lagi dan kalian clear chest sebanyak 3 kali cuy. Oke 1, 2, dan 3. Memang cara ini agak ribet guys ya, memang cara ini agak lumayan ribet, tapi ya udahlah ya, kalian ikutin saja caranya karena cara ini katanya benar-benar worth it. Aku soalnya dapat menirukan dari youtuber sebelah dan itu tuh mereka tuh bisa membeli Elite Pass menggunakan gold doang cuy. Gils mantap banget ya kan. Oke sekarang kita pembuktian guys. Nah ya di sini kita masih menggunakan diamond dan juga menggunakan 999 diamond cuy. Apakah Raihan Art ini bisa membeli Elite Pass ya menggunakan gold tanpa diamond? Oke kita bakal menggunakan yang mana ya, yang 500 diamond aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bisa menjadi gold? Kita bakal lihat dan kita bakal bongkar. Nah lihat guys, lihat cuy, bisa membeli Elite Pass menggunakan gold ya kan. Waduh mantap banget ini cuy. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya kan, ini bukan editan segala macem. Kita bakal coba klik nih ya, apakah memang bisa dibeli atau tidak cuy. Oke bismillahirrahmanirrahim. Aduh dan ternyata nggak bisa coy, parah banget coy, tidak bisa anjing. No kan ini video ya bukan editan ya, takutnya kalian ngiranya ini editan gitu kan, ini video tuh cuy. Aduh parah banget guys, ternyata tidak bisa cuy. Oke kita boleh coba sekali lagi guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini bisa cuy, di sini bisa tuh ya pakai gold, tapi pas kita beli nah nggak bisa cuy, malah seperti ini cuy. Apakah ini teori ngebug gitu kan. Aduh parah banget ini, aku klik-klik nih ya, ada klik-klikan tuh ya, ini bukan editan segala macem. Aduh parah banget sih cuy, berarti cara yang pertama tidak worth it ya, parah banget sih. Oke tapi santai aja, di sini aku bakal menggunakan cara yang kedua cuy. Cara yang kedua ini kita tuh harus menggunakan satu aplikasi dan aplikasi ini tuh sudah benar-benar terbukti banget gitu kan. Oke sekarang kita bakal langsung aja masuk dalam aplikasinya dulu guys, let's go. Yo guys, sebelum masuk ke dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan satu aplikasi yang bisa menghasilkan kalian tuh cuan tiap hari guys. Nah jadi untuk nama aplikasinya itu adalah Snack Video ya guys ya. Oke di sini kita klik buka dulu aplikasinya. Nah di sini secara otomatis kalian bakal dimunculkan yaitu video-video yang FYP atau video-video yang muncul di beranda cuy. Oke jika sudah, kalian bisa klik logo orang atau gambar orang yang ada di pojok kanan paling bawah ini, kalian klik itu. Oke jika sudah, kalian bisa dibawa ke menu seperti ini ya guys ya. Nah di sini buat kalian yang belum login, silahkan kalian login dulu menggunakan Facebook atau Google. Jika sudah, kalian tinggal isi biodata-biodata kalian atau identitas kalian cuy. Oke ya, itu kalian tinggal ikutin saja persyaratan-persyaratan yang diarahkan dari aplikasi Snack Video tersebut cuy. Oke, jika sudah, kalian tinggal masukin nomor HP kalian yang masih aktif ya. Wajib nomor HP kalian yang masih aktif cuy. Oke, jika sudah, kalian bakal muncul video, kalian bakal muncul koin yang seperti ini ya guys ya. Nah, itu kalian tinggal klik koinnya. Oke, tunggu sebentar. Dan di sini bakal muncul ke menu seperti ini guys. Nah, di sini aku nge-lag ya guys ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat sendiri, aku baru masuk ke aplikasinya langsung mendapatkan 51.000 guys. Nah, di sini buat kalian yang ingin mendapatkan saldo secara gratis, kalian bisa klik di sini, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini biasanya ada baca masukkan kode undangan, guys. Nah, kalian tinggal masukkan aja kode undangannya yaitu 37204313 dan kalian bakal mendapatkan senilai 90.000 secara langsung, cuy. Oke, di sini jika kalian sudah mendapatkan saldonya, di sini aku bakal mengasih tahu kepada kalian suatu tutorial bagaimana cara menarik saldonya guys. Oke di sini aku bakal menarik menggunakan aplikasi Gojek atau GoPay. Nah di sini saldo GoPayku cuman ada 940.000. Di sini bakal aku tambah menggunakan aplikasi Snack Video cuy. Oke di sini kita klik logo koinnya ya. Habis itu kita klik kas di sini. Nah di sini saldo kasku ada 17.934.000 guys. Gils keren banget ya kan. Oke di sini aku bakal tarik 1 juta rupiah, kita klik tarik saldo di sini. Dan di sini aku bakal menarik menggunakan GoPay atau Gojek, kita klik konfirmasi di sini. Dan di sini ada bacaan penarikan berhasil dan kita tinggal tunggu notifnya saja di sini. Dan Anda telah menerima GoPay sebanyak 998.500 ya.
atau 1 juta kurang 1.500. Nah, di sini sudah berkurang saldonya dan kita lihat di GoPay apakah sudah masuk, dan ternyata sudah masuk cuy. Jadi tunggu apa lagi kan? Buat kalian yang ingin mendapatkan cuan atau demo Free Fire secara gratis, kalian bisa langsung aja download aplikasinya sekarang juga ya guys ya. Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan yaitu cuan, dan cuannya bisa kalian pakai untuk top up berbagai game, mau top up Diamond FF, Diamond ML atau UC di PUBG, atau kalian ingin top up di Stumble guys, atau pokoknya kalian mau top up di semua game itu kalian bisa banget. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Senai Video sekarang juga, dan jangan lupa juga untuk kalian masukkan kode undangan di sini guys. Nah, untuk kodenya adalah 37204313 cuy. Oke? Tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download aplikasi Senai Video sekarang juga dari link yang ada di deskripsi cuy. Oke, let's go. Nah guys, itu dia aplikasi penghasil cuan, dan cuannya bisa kalian pakai untuk top up diamond di Free Fire cuy. Dan diamond bisa kalian pakai untuk beli elite pass atau borong-borong event yang ada di game Free Fire ini cuy. Oke, karena tadi aku mendapatkan saldo 1 juta rupiah secara gratis dari Senai Video, di sini aku bakal top up dulu ya guys ya. Bakal top up dulu, lihat di sini diamondku ada 137 dan aku bakal merubahnya menjadi 1587 guys. Gils ya kan. Kalau kalian menggunakan aplikasi Senai Video, itu kalian bakal mendapatkan diamond Free Fire secara gratis cuy, dan diamondnya bisa kalian pakai untuk beli elite pass ya kan. Karena di sini diamondku ada 1500, berarti aku bakal beli ini cuy, apa, elite bundle ya kan. Nah, langsung terbuka cuy, 5 benefit terbuka ya kan. Mantap banget nih cuy. Wah, alhamdulillah ya kan. Sudah bermain dengan 24 season elite pass. Aduh, malu cuy, aku baru bermain 24 season elite pass ya kan. Nanti jadi bahan omongan cuy, itu berdoang elite pass-nya baru 24. Aduh, memalukan sekali ya guys ya. Dan ini, lihat, sudah auto terbuka cuy ya. Mantap banget cuy, ada 50 bar ya. Oke, mungkin untuk kontennya cukup sampai di sini saja buat kalian yang suka dengan konten ini. Yuk, jangan lupa untuk kalian tancapkan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya guys. Yuk, bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya kan. Yuk, digasin dulu yuk, 200.000 subscriber sabi banget itu kan. Dan ya, saya Rehan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe cuy. Oke, Rehan Art nih bos. Anjay.